Satreskrim Polres Ngawi terus menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ibu pemilik rumah kos di Desa Beran, Ngawi. Olah tempat kejadian perkara dilanjutkan bersama Lapfor Polda Jatim guna mencari barang bukti lainnya. Tim Satreskrim Polres Ngawi bersama Lapfor Polda Jatim mendatangi tempat kejadian perkara kasus dugaan pembunuhan Darwati, 78 tahun warga Desa Beran, Ngawi. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengecek nyaris seluruh area rumah dan kamar kos. Pengecekan itu untuk mencari barang bukti lain. Polisi sejauh ini telah memintai keterangan 11 saksi untuk menemukan pelaku pembunuhan. Jadi agenda pada hari ini kita mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang sekiranya nanti bisa kami pergunakan dalam pembuktian. Dari Satreskrim Polres Ngawi bergerak cepat telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari lingkungan tetangga maupun para penghuni kos. Untuk jumlah saksi yang kami periksa saat ini sudah 11 orang dan tentunya kami terus menghimpun keterangan para saksi dan melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan yang dapat kami gunakan untuk menemukan siapa tersangka dari perkara ini. Jadi memang pada tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan, utamanya di bagian kepala itu terdapat perlukaan, kemudian ada luka terbuka di bagian pelipis dan ada luka-luka di bagian mulut. Ketua RT 2 RW 2 Desa Beran mengungkapkan bahwa penghuni kamar kos depan yang keberadaannya kini tidak diketahui baru 2 pekan menyewa rumah kos. Alasan ngekos untuk melamar pekerjaan security. Belum ada 1 bulan kok. Dalam rangka mencari pekerjaan. Security satpam di daerah utara Dumbaga itu katanya loh ini ada perusahaan baru gitu. Itu loh. Pensiunan. Iya. Pensiunan TNI. Pensiunan TNI. Iya. Ciri-cirinya gitu. Kuning, halus orangnya bicaranya. Ramah. Kalem deh. Iya kalem. Tidak kira kalau gitu. Polisi belum bisa membekuk terduga pembunuh Darwati terhitung 3 hari sejak jasadnya ditemukan. Berdasarkan hasil otopsi, terdapat luka pada bagian kepala dan mulut yang diduga akibat hantaman benda tumpul.